Bismillah. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Hello. Hello. Bismillah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Hello. Alhamdulillah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua fakita. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita duduk dengan bahasa apa kita ada. Insyaallah kita akan nah doa-doa minta ya bahasa apa kita selamat lewat jalan ni. Nah, patut nah kita we bahasa kalau apa nak akal dulu. Tak apa dah. Nah, kita we bahasa ucap pes sikit apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada sidang penutung yang dihormati sekalian. Semoga pagi ini dapat kebahagiaan kita bersama-sama. Dan semoga Allah Ta'ala menjayakan kerja buat kita baik di mana saja berada, di rumah ke, ataupun di kedai, ataupun di ofis. Maka di pagi ini, alhamdulillah, hamba pun insya Allah Ta'ala kata uzur apa, hamba akan terbanglah pagi ini ke Bangkok dan Bangkok kepada Mekah. Insya Allah Ta'ala sekarang ini kami serombongnya berada di stesen lapangan terbang Hajjai. Untuk nak berlepas setelah lagi ke Bangkok. Jadi kami seromongnya ini akhir berlepasnya lebih kurang pukul 8:30 setelah kejap lagi. Akan berlepas pergi ke Bangkok dulu. Lepas tu akan sambungnya situ kepada Bahrain dan Bahrain kepada Mekah insya-Allah taala. Jadi kami serombongan ini lebih kurang 90 orang semua. Insya-Allah taala akan terbang ke sana lah insya-Allah supaya dapat beribadat. Ramai-ramai kerana kita ni tak ada dah. Apa ni umur di penghujung dah kita orang tua dah ni. Ambo pun duk pisah-pisah nak boleh gi jijak tanah haram belako. Jadi ambo sentiasa berdoa. Ambo ni sentiasa berdoa lepas-lepas semayet. Ya, ambo ni selepas semayet ni. Dan ambo selalu ambo selalu berdoa kepada Allah Ta'ala semoga umat kita di petaning lah tak kira di mana berada semoga dapat boleh jijak berlaku tanah haram Mekah. Kerana hari ni kita memandai kepada duit pitih lah ni dia bukan payah sangat. Sebab tu nak mengajak semua ibu-ibu bapak kalau lebih lagi kalau pasal tak luk tak lagi dah kalau duit pitih ada banyak tu. Dan sekadar umrah tak lagi buat haji pun kita boleh pergi juga. Kaki kita berjaji juga tanah suci Mekah. Dan tempat Nabi kita duduk berjalan. Tempat para-para sahabat semua duduk berjalan. Nah, tu kita nak pergi sehat juga tapak kaki kita nak pergi juga kat situ. Semoga menjadi saksi di akhirat esok. Lebih lagi kita kejar cari ganjaran daripada Allah Ta'ala sebelum kita berjaya mata kali terakhir. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak di pagi ni ambil serumbungnya berada di stesen lapangan terbang Hajjai ni lebih kurang 90 orang semua serombongnya dengan ambo. Maka alhamdulillah semoga ambo doa ibu bapa di rumah, adik kakak di rumah semua apa ni sehat wal afiah dan berjaya dalam kerja semoga kita dapat mari dapat boleh pergi tunai umrah sekurang-kurangnya insya-Allah di Saudi Arabia lagi kedatangan insya-Allah. Adalah ambo sampai sana pun ambo nak berdoa, ambo ingat dah.
nak berdoa semua. Utama sekali orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang tidak ada kemampuan ni, semoga Allah Ta'ala akak yang dijijok. Belum nak mati, jijok tanah remkoh. Cik sebulih gitulah. Hajat hati tu gitu dah. Nawi pakat berjaya belakang, pakat boleh pergi belakang hari ni. Tak ada dah benda ni, kalau kita tak buatnya secara macam ni, kan buat aku mana. Sebab tu hari ni, Alhamdulillah, setakat ni Allah Ta'ala masih izin lagi kepada ambo. Dalam perjalanan ni lah hari ni, insyaAllah Ta'ala. Kejap lagi, sekarang ni ada Cik Ing dah. Sudah pun masuk ke setengah-setengah. Ambo pun duk tunggu nak masuk ke dalam dah ni. Nak bawa barang-barang ke apalah, lebih kurangnya. Aku setakat ni lah ibu-ibu aja yang sedang penutung yang sedang menutung di luar sana. Amo boleh beri khabar macam itulah. Semoga kita berdoa sama-sama. Amo mintanya demo semua yang tutung sekarang ni doalah pada ambo ni biar sehat wal afiah. Berjaya dalam ibadat ni. Insya-Allah ambo pun sampai sana tepi Baitillah. Amo akan berdoa semua umat Islam semua. Dan khususnya di negeri tanding kita ni supaya boleh hijau belako, khususnya kepada orang miskin hidup motong hidup gapo hijau hari tu yang dap kedapat apa ni pendapat tu sikit kita boleh pergi juga buat macam mana tu hari ni insyaallah taala dah semoga kita memohon doa kepada kepada apa ni kepada Allah Subhanahu taala setelah kita berada di tanah suci Mekah al mukarramah insyaallah taala. Maka setakat inilah pagi ni hamba pun nak masuk Cik Indah ni. Banyak-banyak terima kasih kepada sidang penutung yang sudah tutung dalam channel apa ni muzakarah neh Babo Alidin kita hari pagi ni alhamdulillah kami sempat berjumpa ramai-ramai di airport ni semua ni alhamdulillah umat Islam kita ni ramai sekali untuk nak berlepas pergi ke Saudi Arabia semua ni apa panggil duk kejar apa panggil pahala ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah lebih kurang. Maka mau sudahi dengan lafaz yang mulia wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Wakil Jamil lah, Wakil Jamil. Apa? Nah, jadi terima kasih kepada bapa-bapa kita yang mana buat ucapan. Nah, tasah. Ustaz Wi. Wi Ustaz Wi kecek sikit. Jadi alhamdulillah ibu bapa dan akak semua jadi kita mari hata bapa-bapa kita nah naik umrah. Kecek boleh hak kecek. Kecek hak ni ah. Awak gi orang hak. Jadi inilah tok seh apa sebab kita gi eh Ustaz Wi nak kena kata Ustaz Wi nah dialah awak gi apa dah hujat apa orang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada hari ini tanggal 19 hari bulan 9 tahun 2022. Jadi alhamdulillah pihak syarikat Al Khair ini berkhidmat buat naik ujak lebih kurang 81 orang semua sekali satu grup. Jadi alhamdulillah lah pada hari ini semua para-para ujak kita ni tengok keadaan selamat semua. Alhamdulillah. Jadi kita berlepas daripada sini pukul 8:30 Pukul 8:30 sampai di Bangkok lebih kurang pukul 10. Lepas tu kita akan check-in pukul 2. Pukul 2 petang dan kita akan berlepas daripada Bangkok kepada Bahrain pukul 5:30. Dan insyaAllah kita akan masuk Mekah dulu. Jadi itulah saja. Jadi doa lah supaya grup-grup kita ataupun rubungan-rubungan kita kali ini selamat pergi dan juga selamat balik. Jadi ambo ni bagi orang panggil apa sebagai sebagai orang panggil tuan lah syarikat Al Khair ini bersama dengan bapa kita iaitu Bapa Soh mengucap ribuan terima kasih semua. Ya mana mari pada atas pada pagi ni. Itulah saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wi kita yang mana wi ucapkan dia bosoh kita dengan Ustaz Wi ni nah syarikat sekali lah. Nah, bawa hujat lebih kurang 60 mil orang dah. 69 orang tapi ada satu. Ada yang nak tupai tu semua 81 orang. 81 orang semua. Oh, alhamdulillah. Ini ramai. Masya-Allah 81. Saya sendiri 61. 60 orang. Oh. Jadi semua nak tupai tu
Jadi mata guru kali ini 80 lebih. 81 ke semua. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bakal doa lah minta wi. Nah selamat lah jalan ni. Mana tu siapa bakok tubik bakok pukul 5 petang. 5 petang. InsyaAllah kita bakal doa lah. Jadi tubik pada hajar masuk bakok. Lepas tu amal yang bakok masuk Mekah. Masuk judah lah judah dah. Judah. Judah lah insyaAllah. Ya insyaAllah buat sama dah. Tiga grup lagi boleh 10. Boleh 10 ni. 20 hari bulan. Jadi siapa-siapa nak tengok boleh kita nak pergi kali pun boleh. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Jadi 20 hari bulan 10 ni maboleh. Maboleh lebut dia bersama dengan syarikat kita. Boleh 10? Boleh 10. 20 hari bulan 10. Boleh 10, tempat 20. Tempat 20. Boleh 10, boleh lebut dia dah. InsyaAllah. Boleh boleh gerai. Nama syarikat? Al-Khair. Al-Khair. Boleh dia duduk mana duduk di? Duduk dia Tanjung Mah. Tanjung Mah. Siapa-siapa orang Tanjung Mah kenal. Ustaz Awi kita ni insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Awi kita. Gimana ucapkan insyaAllah. Jadi apa bos kita, siapa kita? Pak. InsyaAllah apa bos kita, siapa orang kita. Jadi kita bakal doa lah. Nah, apa bos kita tu selamat dalam lepuk jalan ni. Ni tim ngang Al-Huda Channel. Tim ngang Al-Huda Channel tengok. Tim ngang. Nah. Ya ni insyaAllah kita bakal doa dah. Jadi siapa-siapa yang duduk tengok sekarang ni, kita bakal kot lah kot calaka dah. InsyaAllah kita bakal kot lah kot calaka. Nah, we kepada babasah kita ni. Kalau kita semua mana duduk dengar ni ke, kita bakal doa kata, kau hai babasah dan tayang pak pai lah hujat. Kau hai babasah lah hujat dan tayang pak pai. Ha, doa lagu tu. Dan insyaAllah kita doa we kepada babasah, insyaAllah kita boleh pergi juga. InsyaAllah. Kita doa bagi kepada wasa, kita boleh pergi juga. Ibu bapa dan akak semua. Nah. Dan insyaAllah, nah kita bakal doa. Siapa-siapa hak doa kepada wasa, insyaAllah. Orang itu boleh pergi juga. Orang itu boleh pergi juga dah. Kita nak pergi tak? Kita nak pergi tak hak kita semua? Nah, nak pergi tak? Kalau kita nak pergi, nah insyaAllah. Nah, kita pakai usaha lakar, pakai doa lakar. Boleh pergi insyaAllah. Ibu bapa dan akak semua jadi kek ke Allah, jadi berkek ke Allah ataupun jadi orang boleh pergi umrah ni ke bukan orang kaya. Nah, orang tu happy lagi. InsyaAllah. Nah, bukan orang ada duit saja. Nah, orang tu happy lagi, insyaAllah dia boleh pergi. Nah, dia boleh pergi insyaAllah. Mudah-mudahan saya berdoa kepada fak kita semua ramai-ramai ni, bapa siapa pun berdoa dah. Minta fak kita semua boleh pakai gelaka. Jadi, nah kita pakai kot lah kot celaka. Nah, siapa-siapa yang tengok nah video lesson ni, kita bakal call ikut celaka. Lebih kurang orang pergi ke dengan abosoh ni 81 orang. Masya-Allah ramai lah. Kakak dengan 100, kakak hape-hape dengan 100. Nak masuk dah ni atas. Nak masuk dah. Tak apa lagi, ada banyak. Ada banyak lagi dah. Gelo. Kalau lama tak nak buku lama. Buku lama sini dulu. Ya, insyaAllah. Bulan-bulan ajak dia. Ya, ya. Ambil dia mana ni? Ya, alhamdulillah. Tak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. InsyaAllah kita bakal doa buat sama-sama dah. Bosoh apa kita nak pergi dah. InsyaAllah. Lama? Apa yang kena harap bosoh tu buat situ dulu? Tak selama bosoh. Dan insyaAllah. Selama. Dan insyaAllah. Amin tak wifat kita semua hak mana duk tengok ni boleh bakal pergi laka dah. Kita boleh bakal pergi laka insyaAllah. Kena duduk sini walaik lah sini. Ha, sini. Bapak, okey tak, Pak? Kecek ya, atau doa-doa video apa semua? Doa-doa apa semua tu? Kenapa? Kecek juga, Pak? Kita mana duduk tengok ni, bakal kakak doa lah. Bapak bosa ni, jalan ni, dengan selamat. Dah.
Halo gigi dah halo kulit tak boleh selamat baik molek tapi tak boleh sempurna kalah amat alik-malik apa bosa dia buat di Mekah ni kalau tak ada dah lapar-lapar dah insyaAllah dah kalau tak tengok tak ni pun insyaAllah kita bakal lagi belakang lah insyaAllah amin ya rabbal alamin lah Allahumma salli salli ala sayyidina Muhammad lah. Dia. Ha, ni. Dan ada kereta mana duduk dalam senambing dengan solo ni bakal tengok juga pun boleh juga lah nak tiga-tiga kan. Ha. Bakal kad lah kau bos dan awak ogih sekali kali dengan bos semua dan awak lain lagi mana nak umrah dah ini. Tapi bakal doa belakang. Minta bakal doa belakang jadi selamat molek dah. Nanti lho, dia mau lho. Yang tak ada maka selama belakang lah. Tak bosoh jadi halau lagi, halau halau kulit. Nah, dah kereta. Ni. Buka ha. Allah masya Allah masya Allah makna kita buka doa. Ini dah dulu. Apa ni? Kita buka doa belakang lah kepada bahasa dan orang-orang nak umrah pada hari ini semua lah. Biar selamat, baik, molek, halagih dan siapa klik pada rumah lah. Allah musya Allah sering lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah ha. Hai pertama. Ini adalah masalah ini adalah bayakat lah ni bayakat hok dalam senabi orang mahinya atau orang naik umrah lah dan adalah bayakat dia nama tu dia. Amal ini bakal mahinya atau dah orang naik umrah lah ke Allah masalahnya. Duduk dalam senambing nak cukup apa semua boleh juga mesti tegur lah bawa anak nak cukup apa saja mahal apa boleh hai lah.
Abah, gaya. InsyaAllah nah, abah sikit tak nak gida. InsyaAllah ibu bapa dia agak semua, kita bakal doa buat sama-sama dah. Abah sebab apa kita nak naik gida. Ha, InsyaAllah. Nah, kita wasa dicai, kita wasa mujo, nampak orang boleh pergi umrah. Nah, kita wasa dicai, kita wasa mujo dah. Allah Rabbi ya Karim. Masa ingat masa kita naik pergi umrah ke. Nah, saya pun masa ingat masa nah. Allahu Rabbi ya Karim. Minta wifat kita semua boleh pakat gila ke insyaAllah. Nah, minta wifat kita semua ada tengok boleh pakat gila ke insyaAllah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, Alhamdulillah. Jadi lah. Jadi lah. Mana? Lep. Mana? Kau dengar balik dah? Oh, nak dengar. InsyaAllah, kita dapat dia agak semua. Nah, kita bakal doa buat sama-sama dah. Abah segi kita nak naik gedah. Nah, InsyaAllah, nah, abah segi kita nak naik ke Batu Berah. Nak naik ke Batu Berah. Ah, ya. InsyaAllah. Nah. InsyaAllah kita semua bakal doa buat sama-sama. Jadi gini. Nah. Alah. Okey. Mana Rafa? Kau yang Rafa kecil sekarang. Kecet. Ini semua yang ni bakal kadang kuai babos belakang sekali lagi babos nak naik dah ni. Nah, naik atas dah. Naik atas. Dan insyaAllah kita bakal doa lah. Nah, abah sana agenda selamat lah. Adik, cari. InsyaAllah kita bakal doa. InsyaAllah minta abah sana selamat jalan. Nah, abah sana nak agenda. Ayat. Wai warah. Abah sana selamat. Nah, minta abah sana selamat jalan. Abah sana gira. Minta abah sana selamat. Alhamdulillah. Ah oh, ya, selamat eh. Selamat. Buka sama kita dik. InsyaAllah Allah Rabbi ya Kari, abah segera. So hai abah so dan tanya pak pai eh. Minta abah so selamat. Dan minta abah so selamat alai jalan ni. InsyaAllah ibu bapa dah kat semua dah. Allah Rabbi abah segera. Tengok hujah kat lain pula. Nah, hujah hak lain nah, hujah-hujah insya-Allah minta hak kita semua ramai-ramai, hak doa, hak kod live, hak kod channel kan boleh jadi nah, jadi apa ni? Jadi kat ke Allah. Nah. Nah. Insya-Allah ibu bapa dia agak semua. Nah, ramai lagi nak hujat insyaAllah. Minta kepada kita semangat mama. Kau duduk tengok sekarang lah ni. Tengok. Kat mana ni?
InsyaAllah kita bakal doa dah. Jadi siapa hok yang mana duk tengok sekarang ni, kita bakal bakal doa bagi wabah sekitar selamat dah. Jadi selama 20 hari lebih kurang ni kita rasa kesik sikit lah sebab abah kita tak ada ciamah. Nah, kita kira ni abah sah dekat ni. Ha, nah, abah kata hantar bagi dulu. Dulu. Benapa? Kelang kana. Ha, insya-Allah. Insya-Allah kita bakal doa buat sama-sama minta ibu bapa kita selamat dalam jalan ni. Nah, insya-Allah ibu bapa dan akak semua kita bakal doa dah Allah Rabbi Akari. Satu hari fak kita semua akan mari nah jadi akak ke Allah. Ha, nah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Nah, insya-Allah. Jadi fak kita semua hak mana duk tengok ni pakak niat laka deh. Pakak niat laka fak kita semua hak duk tengok sekarang ni pakak niat laka. Kata kita nak pergi. Nah, kita apa nama ni? Kita pakak niat laka insya-Allah kita boleh pergi deh. Insya-Allah Tuhan tahu niat kita, Tuhan tahu doa-doa kita. Nah, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, insyaAllah Allah Rabbi Karim minta ibu bapa kita selamat jalan ni, minta ibu bapa kita selamat dalam jalan ni. Ni. Kawasan elit mana? Kawasan mana? Kawasan sorang ya? Kawasan elit mana? Walau. Kawasan elit lagi? Ni. Okey, berasa elit lagi, Ali. Oh, ni. Nah, insyaAllah ibu bapa dia kat semua. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bakal doa buat sama-sama insya-Allah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi fak kita semua duk tengok sekarang ni kita bakal doa dah. Siapa yang doa, siapa yang niat minta orang-orang tu boleh gilak ke? Minta bagi orang itu boleh pergi umrah laka. Minta bagi orang itu boleh pergi umrah laka. Amin, amin, insyaAllah. Okay. Mereka ni? Mereka ni ada? Kita mari tengok hujah orang lain pula. Yang julu-julu orang lain. Ha, ni dah semua. Jadi orang ngata ramah pada orang gigi. Dah, insyaAllah. Dah. Ana insya-Allah kita akan doa buat sama-sama insya-Allah ibu bapa dan akak semua dah. Jadi hari ni gie nah baboso gie orang lain nah. Insya-Allah satu hari nah jadi gie kita juga insya-Allah. Ha ya insya-Allah satu hari jadi gie kita semua insya-Allah. Nah kau doa hai kau ko kongkat tu kon de payian net nah de payian yang minta boleh pakak marilah kau. Boleh pakak marilah kau insya-Allah. Nah, insyaAllah kita bakal doa buat sama-sama. Eh? Oh, tak apa dah juga lah tu. Ada apa nak? Umur berapa dah? 13. 14. Baru cepat ni. Umur 2. Umur 2. InsyaAllah. Nah, duduk mana ni? Ah, cairang. Ah, cairang ni. Buku apa gitu bet malam? Kopo lah pakcik dekat ni. Ah, mak kata tubik kopo lah pakai main sini lah dah lah. Eh? Ah, boleh boleh. Ah, dah insya-Allah. Ah, rosak dah. Ya, alhamdulillah. Ya, insyaAllah buat kita semua. InsyaAllah dah buat kita semua. Mama buka doa lah. Nah, kita buka doa. Nah. Selamat.
Ah ya ya boleh boleh. Ni 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 biar biar buku. Tolong gua masa. Dah ini nak hantar bagi ke mana nama huh? Tapi beg ya cik in dah ke beg mana cik in sekejap insyaAllah buat itu semua mana huh? Abang mana apa dah kita apa je di sini lihat ni huh? Tak ada lah huh? Tak ada lah sini tak ada lah sini naik dah. Ada ke? Charuwo. Eh, baru ni kita boleh baru ni kita boleh naik atas ni. Oh, boleh. Itu ni benar benar gini. Dia. Insya-Allah ibu bapa dia agak semua kita bakat dah. Apa bos tak ada dah naik dah apa? Naik kerambin dah ke? Eh? Tun jaga. Nah, ibu bapa dah kat semua nah. Jadi kita bakat doa buat sama-sama sebab apa sebab apa ni tak ada dah ni, tak ada nak atas apa, pergi tempat teseng lah apa. Tak ada ni. Nah, tak ada dah mana atas nak lakad dah ni. Nah. Ya, assalamualaikum. Allah selamat. Oh, dah dah rosak dah. Ha. Pas nak kira? Anak nak makan nasi. Oh, yalah. Ni masuk kelapa dah. Lagi ke? Lagi ni? Lagi ni? Tak lagi, insyaAllah ha? Ya. Ha, insyaAllah, insyaAllah. Lagi. Ni main ngata? Ngata anak ke? Ha, anak lagi kali ya? Lagi apa so? Oh. Lagi lah. Lagi apa so? Tak apa? Ya, tak apa. Selamat dah. Jadi, bapak dah agak semua. InsyaAllah kita akan doa bersama-sama dah. Jadi, bapak so pun nak nak atas dah. Maka kita pun awak lesot sekat ni dulu lah. InsyaAllah. Nah, amal minta buat kita semua kot lai kot calaka. Nah, minta ufak kita semua hak mana kot lai kot cah dan doa dan niat dalam hati minta kita boleh gila kot umrah dan haji bangat-bangat insyaAllah ta'ala. Maka sekarang ni dulu, kalau ada salah dan silap ke mana dalam ucapan saya, saya mohon minta maaf juga akhir sekalinya dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Nah.